Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa zahirin ila hadratina bin mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa uladi wa dhurriyatihi syuhulil laylahul fadiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim mani yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. على دين وعلى كل دين صالح وقضينا القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. الحمد لله رب العالمين. Malam hari ini, setelah sekian hari kita tidak berjumpa, malam hari ini kita semuanya kembali dapat melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa bersama tokoh Cat Lancar. Terima kasih kepada semua sahabat Lancar yang telah menjadi konsumen setia tokoh Cat Lancar. Menginfokan sedikit, malam hari ini adalah kajian online kedua saya bersama tokoh Cat Lancar, dan acara malam ini disupport oleh PT Jotun Indonesia sebagai produsen cat merek Jotun. Yang lain menyponsori kontak asistennya Gus Miftah. Dan nanti sebelum akhir acara akan ada kejutan hadiah giveaway 1 juta. Dan yang pasti cat gratis untuk 6 masjid, bisa ngecat masjid lebih banyak. Pokoknya tokoh cat lancar, urusan cat pasti lancar. Oke, kita ngaji. Malam hari ini saya tambahi kajiannya, kajian Wasiyatul Mustafa bersama tokoh cat lancar dan belajar kisah hidup dari Mas Didi Kempot. Karena saya masih banyak jabrian tentang Mas Didi Kempot. Kalau 2 hari, 3 hari yang lalu yang berpulang Mas Didi Kempot, yang sibuk saya melayani wartawan. Jadi semuanya beritanya ada Gus Miftah. Sebelum saya lanjutkan, saya minta hadiah Fatihah sekali untuk almarhum Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot, mudah-mudahan beliau kembali kepada Allah dengan jalan khusnul khatimah. Beliau orang baik, kembali kepada yang maha baik, dan insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang baik. Untuk almarhum Mas Didi Kempot atau Mas Didi Prasetyo, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nanti kajiannya saya gabungkan, saya mix antara kajian Wasiyatul Mustafa dengan kita berbicara kebaikan-kebaikan almarhum Mas Didi Kempot. Karena saya termasuk orang yang sangat kehilangan beliau, saya orang yang sangat bersedih dengan meninggalnya Mas Didi Kempot. Dan saya kemarin sangat bersedih karena belum bisa melayat, karena pas posisi saya tidak di Jogja. Sampai Jakarta saya dikabari beliau sudah tidak ada dalam keadaan mendadak. Maka sekali lagi, seluruh sobat ambiar dan santri ambiar
Iki apa? Sobat ambiar plus santri ambiar plus sahabat lancar. Wah, ampi banget nih. Kowe rasa cerewet. Promosi ya, aku dibayar ya lah, kowe ora bayar. Kan yo minimal iso dituku pulsa, Bro. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli billail walau kajal bisyatin fal musolli billail asanun nasi wajhan. Ya Ali duh Ali, sholli sholata sira billaili ing dalam waktu bengi. Walau kajal bi syatin lan senajan kaya ngepus susu. Fal musolli mongko utawi wong kang salat billaili ing dalam waktu bengi iku asanun luwe bagus-baguse annasa menungso wajhan. Apa-apane wajhan wajahe. Wahai Ali, sholatlah kamu di malam hari walaupun cuma sebentar. Maka bagi siapa yang mau sholat di malam hari, itu dia akan mendapatkan wajah yang menyenangkan, sebaik-baiknya wajah di antara manusia. Ini solusi. Solusi yang rumah-rumah perupamu elek, yang rumahnya pas-pasan. Senajan itu saya punya teori, orang itu kalau wajahnya jelek, insya Allah besok istrinya cantik. Belajar dari cerita dari kisahnya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya cakep, laki-lakinya cakep, istrinya jelek. Modar wae sing ganteng kowe, ya sing rupane elek malah bojone ayu. Lah, mila awakmu ki sing rupane elek tak dongake muga-muga bojone remuk. Jadi, kalau kemudian kita merasa wajahnya jelek, buruk rupa, sederhana saja. Bagaimana cara kita membuat tampan? Caranya menurut Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali adalah dengan sholat di waktu malam atau sholatul lail. Benar toh? Kowe bengi sholat, wudhu yang sempurna, bangun jam 2 malam, sholat sama Allah. Maka coba kadang-kadang Anda lihat begini, kadang-kadang orang itu wajahnya pas-pasan ya. Wajahnya enggak ganteng-ganteng amat, enggak cantik-cantik amat ya. Tapi kok kadang-kadang kita melihatnya dilihat itu menyenangkan itu loh. Munawaroh, berseri-seri. Ya kan, ada kan wajah seperti itu loh. Jadi wajahnya kita, iya orang ganteng gitu. Yo ayu yo rai. Tapi dilihat itu menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Ini yang barangkali istilah kerennya itu inner beauty. Wow, oh boy. Inner beauty itu bergore ini dicat karo cat lancar yo wali. Inner beauty muncul nampak menyenangkan itu. Itu kenapa? Itu ternyata karena satu biasanya dia menjaga wudunya, kemudian yang kedua dia menjaga sholatnya, apalagi plus sholat malamnya. Saya sering ditanya, Gus Miftah, kalau saya tidak tidur, apakah saya boleh sholat tahajud? Kalau Anda tidak tidur, itu amalan yang bisa Anda lakukan bukan sholat tahajud, tapi qiyamul lail. Amalan qiyamul lail, ya prosesnya, amalannya sama dengan tahajud, tapi niatnya yang berbeda. Karena kalau tahajud itu, wa minal laili fatahajjat, itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidak tidur, itu boleh untuk sholat malam, itu tapi namanya sholat qiyamul lail. Saya ulangi ya, qiyamul lail. Lah, salah satu keutamanya apa? Kata Rasulullah, walaupun Anda cuma sholat sebentar, sholat 2 rakaat saja, orang-orang seperti itu yang melakukan sholat di waktu malam hari atau dia tahajud atau apapun itu, ahsanun nas wajhan, adalah merupakan manusia yang wajahnya paling menyenangkan. Masya Allah. Jadi mbak-mbaknya hari ini yang tidak kuat beli make up, tidak buat beli lipstick, tidak buat beli apa namanya kok pupuk, pupur. Itu salah satu syaratnya gampang. Wudhu sing tenanan, sholat sing apik, sing sempurna. Insya Allah wajah kita akan diceriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi randi duit apa wajahnya nang kene lho. Mungkin wis repot to rupa-rupa mungkin wis randi duit wajahnya jangan ra nyeneng ki. Cangkeme mung berdudut terus malah kaya bol pitik sing arepe ngendok. Wah, serasik gitu. Makanya kita buat hidup ini menyenangkan, sumeh, senyum. Wajahnya berseri-seri. Jadi rakyat tau kayak orang susah gitu loh. Kayak ilmu ni Kanjeng Nabi itu. Ilmu ni Kanjeng Nabi itu kalau susah, beliau tidak tampak-tampakkan. Kalau senang ditampak-tampakkan. Wa amma bini amati rabbika fahadis. Kalau beliau senang, wah itu diworok-worok ke ngalor ngidul. Tapi kalau susah, diam. Jadi wajah ini, maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu, jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa, hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul apa namanya sobat ambiar, set boss, apa set boy, set girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal,
tidak membuat susah siapapun. Insyaallah. Saya punya cita-cita yang sama, saya bisa meninggal kayak Masjid Empon. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan, orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat ta itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Masjid Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Saya begini ya, ini saya mau ngomong serius ya, kawan-kawan begini. Saya itu punya tiga teman dekat, ini hari ini mereka telah berpulang semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usianya hampir sama dan cara meninggalnya sama, dadaan semua. Ya Allah. Dan semuanya pernah ke pondok, semuanya dekat dengan saya. Yang pertama, almarhum Bugiyakso. Almarhum Bugiyakso ini seorang seniman. Kalau Anda sering dengar lagu itu, ono tangis kelayung layung tangise wong atine bingung. Itu mohon maaf. Itu lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Bugiyakso. Bulan Ramadan, beliau masih buka puasa bersama di pondok bersama para anak-anak yatim. Ya kan? Kemudian sebelum lebaran saya masih ketemu beliau. Hamin satu lebaran saya sama anak saya berangkat ngaji ke Taipei, Taiwan. Saya masih pamitan dengan beliau. Beliau tanya sama saya, beliau manggil saya Dimas. Dimas majeng tindak pundi? Saya mau ke Taiwan, Kang Mas. Saya ada acara ngaji di Taipei. Kapan pulang? Nanti insyaallah hari kedua saya udah pulang dari Taipei. Saya kangen sama Gus. Saya pengen badan saya kecil kayak Gus. Saya bilang, Kang Mas harus puasa Daud kayak saya. Puasa Daud kayak saya supaya badannya kecil. Oh iya Gus, segera pulang ya, nanti kita ketemu di Jogja. Oke Kang Mas. Nah, akhirnya saya lebaran. Beliau juga masih lebaran di Yogyakarta. Masya Allah, saya teringat almarhum Bugiyakso ini. Paginya beliau sholat di masjid di Dono Arjo sana, rumah beliau itu. Kok Dono Arjo tuh? Omeng ini lah, dimana namanya. Dia beliau sholat id. Siangnya beliau masih silaturahmi. Tapi malam lebaran, menurut cerita istrinya, begitu saya datang ke rumah beliau, beliau itu kan sering guyon itu loh. Bahkan beliau waktu itu bilang sama istrinya, sama anak-anaknya, itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main ke rumah, ngawe-ngawe bapak. Dipikir keluarganya ini cuma guyon itu. Mas Bugiyakso bilang begitu ya, ini yang saya cerita istrinya. Itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main di rumah, Eyang ngawe-ngawe bapak, ngajak bapak pergi. Istrinya bilang, bapaknya senengannya kok guyon wae toh gitu. Ya, paginya beliau masih sholat, siangnya masih silaturahmi, sorenya masih nerima tamu. Anaknya ini mau pulang ke Bogor kalau nggak salah, pamitan sama almarhum. Pak, bapak saya pulang ke Bogor ya. Mas Bugiyakso jawab, kamu nggak usah pamitan, bapak juga mau pergi jauh kok gitu. Jawabannya seperti itu, ya Allah. Setelah ngisa, keluarga beliau itu kan senang menyenangkan keluarganya. Wih, orang kaya awakmu senengane nyenengke bojone wong. Menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nonton film. Saya lupa waktu judul filmnya apa, Transformer apa-apa. Lah ora dong ngerti mung ipin-upin kok. Transformer atau apa itu. Pulang dari nonton film jam 10 malam, beliau ngersake dahar rawon. Saya masih ingat betul istrinya cerita sama saya. Bu, aku pengen mangan rawon, Bu. Istrinya jawab, nggih Pak, kula masake. Dan wallah saya menjadi saksi betapa harmonisnya keluarganya Mas Bugi dengan istrinya. Istrinya ini nggak pernah matur, nggak boso sama Mas Bugiyakso. Ngomongnya halus, matur, nggih Pak, kula masake. Akhirnya setengah 11 mateng makanannya, Mas Bugiyakso dahar. Sekitar jam itulah pokoknya dahar. Makan rawon banyak. Istrinya tanya, kok tumben toh Pak, dahare kok kadang banget, makannya kok banyak banget. Iya Ibu, rawonnya enak banget. Sopo ngerti ki aku mangan rawon terakhir. Masuk kamar, baru masuk, suara TV-nya besar, didodok sama istrinya, karena istrinya ingat Mas Bugiyakso belum munjuk vitamin, belum minum vitamin, didodok. Begitu didodok, nggak ada respon. Lah ini keluarga mulai panik, ada apa? Kemudian masuk memutar dari pintu yang satunya, karena kamarnya Mas Bugiyakso itu ada dua pintu kalau nggak salah waktu itu. Ada di atas kamarnya. Begitu masuk, ternyata Mas Bugiyakso sudah bersandar di depan pintu, dibawa ke rumah sakit, beliau sudah tidak tertolong. Masya Allah. Orang baik. Dan Mas Bugiyakso itu apa? Orangnya dermawan. Ya Allah.
Makanya orang dermawan itu lebih hebat daripada orang alim tingkatannya, lebih hebat daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu yang mendapatkan pahala cuma dirinya sendiri tok, karena dia ibadah, sujud, sholat, yang mendapat pahala dia tok. Tapi kalau orang dermawan, subhanallah, yang mendapatkan kebaikan-kebaikannya adalah orang lain. Semuanya mendapatkan kebaikan dari orang dermawan. Satu Mas Bugiyakso, saya doakan beliau khusnul khotimah, amin, ya Allah. Saya kangen dengan Mas Bugiyakso, beliau orang luar biasa. Beliau selalu support saya, kebaikan-kebaikan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua siapa? Ini juga seperti itu, sangat dekat dengan saya. Dan ini kebetulan Duku juga kenal dengan Mas Bugiyakso yang kenalin saya. Siapa? Almarhum Ki Entus Susmono, dalang fenomenal, legenda dalang dunia, tidak ada Indonesia. Beliau pernah tampil di Eropa, beliau pernah tampil di Belanda, beliau pernah tampil di Jerman. Betapa dekatnya saya dengan beliau. Beliau setiap sebulan sekali ngaji ke pondok, ngaji sama saya kitab hikam. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sehari sebelumnya telepon saya. Hari itu beliau masih ngisi pengajian dengan menggunakan wayang santri. Karena ciri khas beliau wayang santri itu. Wayang santri itu produknya beliau. Wayangan. Habis asar, beliau masih dahar. Begitu mau pindah ke tempat pengajian lain, beliau merasa tidak enak badan. Muntah-muntah, masuk ke rumah sakit. Istrinya telepon saya, Gus Miftah, Mas Nus dengan doakan. Kenapa mbak? Beliau sakit, masuk rumah sakit barusan. Anaknya Mas Haryo waktu itu ketika saya mau berangkat ke Solotiko WA. Beberapa saat kemudian, Abah mohon doanya, Mas Abah Nus sudah tidak ada. Mendadak. Dan beliau, subhanallah, orang dermawan. Mas Nus itu kalau tanggapan wayang dibayar ratusan juta. Itu orang teman-teman beliau, dalang, sinden, pelawak yang nonton, semuanya dikasih uang sama beliau, dibagi-bagi. Jadi saya menjadi saksi betul almarhum Ki Entus, beliau itu kalau wayangan ditanggap ratusan juta, yang dibawa pulang ke rumah itu gak sampai 50 juta. Uangnya di mana? Dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Orang yang sangat dermawan, wallah saya menjadi saksi. Saya sering membawakan uangnya almarhum Ki Entus Susmono, setiap kali ada orang, Gus tolong itu dikasih. Wallah. Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Didi Kempot, Mas Didi Prasetyo. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau dua kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah banyak ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah beliau minta, bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita, panitia pengajian namanya Pak Wiratno, itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh, di tiker itu loh, melayani orang-orang minta foto. Ya Allah, melayani orang minta foto. Mas almarhum masih dikempot. Akhirnya beliau manggung di sini sama saya, ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat kenceng, beliau telepon saya sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau kan udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ada agak turun macam-macam. Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, dumbok kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan luwih kondang daripada saya, luwih hebat daripada saya. Nggih Gus gitu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat, begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, "Terima kasih ya Gus, kemarin mendoakan saya." Walaupun saya yakin itu doa semua orang yang akhirnya membuat beliau seperti itu. Dan yang luar biasa, begitu beliau hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dek, tangi, anak-anak diajak sahur, Lendo ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri.
di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lebih menyayangi Mas Didi Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah enggak Mas Didi Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu enggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini, kenapa Mas Didi Kempot tidak pernah mau mengeluh? Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya tahu, beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan. Masya Allah, 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Lah Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok iso metu kuotae pas-pasan kok. Arep miliaran itu. Mas Didi Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar. Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Dan maka kemudian wajar saja kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau bangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Mas Didi Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti, menggunakan jas, menggunakan dasi, disebar. Katanya itu almarhum Didi Kempot. Naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Mas Didi Kempot dari rumah sakit dibawa pulang, begitu nyampe rumah, beliau disolatkan, dibacakan yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya, semuanya menggunakan syariat Islam. Makanya saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Mas Didi Kempot. Yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf. Ini kan ada orang mengatakan Mas Didi Kempot itu mualaf dari tahun 1997. Saya bilang, kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mualaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang Muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini yang perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Din. Mbah Din, ketika resepsinya Gus Alamuddin. Saya masih satu panggung, sekitar 1-2 bulan yang lalu lah. 2 bulan sebelum Ramadan. Mas Didi Kempot bilang sama saya berbisik, "Api ya Gus ya, sobat ambiar versus santri ambiar. Doakan ya Gus, secepatnya saya akan main ke pondok lagi, mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah." Tapi ternyata takdir berkehendak lain, Allah lebih sayang kepada Mas Didi Kempot. Jadi, kawan-kawan ya, please lah. Soal agama Mas Didi Kempot ini tolong anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Mas Didi Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah kita doakan saja itu, kita doakan saja. Enggak semua orang mempunyai potensi seperti Mas Didi Kempot. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang. Dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral, begitu diambil, dibukakan, Mas Didi Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana. Sederhana banget. Sangat-sangat sederhana. Maka, kawan-kawan,
kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Mas Didi Kempot, akan menyusul beliau.